Kembali lagi bersama gue di Verti Gaming cuy ya. Nah, sesuai di thumbnail video ini teman-teman, yaitu bagaimana cara membuat map sendiri teman-temannya atau crapland cuy di mode Free Fire teman-temannya, di Free Fire cuy. Nah, caranya tuh yang pertama kalian harus memenuhi syaratnya dulu teman-temannya. Nah, yaitu kalian harus mempunyai Free Fire Mark dulu cuy. Ini ya, Free Fire Mark cuy, ini tuh lihat ada WM-nya di sana ya. Nah, setelah itu, setelah kalian ada FF Mark-nya, terus kalian tinggal pergi aja ke sini Battle Royale nih, kalian pencet aja. Nah, di sini nanti ada 3 pilihannya, yaitu Craftland, Training dan Kostum cuy. Nah, di FF Mark nih ada Craftland namanya, atau kalian bisa membuat map kalian sendiri cuy ya. Untuk main class squad ya bisa juga ya, digunakan untuk main class squad. Nah, kalian masuk aja ke sini teman-teman, ke Craftland cuy. Ini mapnya kayak map class squad gitu lah cuy ya. Nah, kalian masuk ke sini. Nah, kalau udah masuk ke Craftland-nya, kalian pencet aja ke Craftland ini cuy ya. Nah, di sini nih, kalian pencet aja. Nanti kalian bakal dibawa ke sini cuy ya. Ini ada gua udah bikin sedikit cuy ya. Udah gua save juga. Ini juga bisa di-save teman-temannya. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Gua bakal ajarkan sedikit kalian ya, dasar-dasarnya aja namanya, karena gua juga nggak tahu apa namanya, nggak tahu cara menyusutnya dengan cara baik dan benar cuy ya, karena gua kurang kreatif cuy. Nah, di sini ada sedikit gua buat di sini teman-teman. Nah, caranya gimana bang? Nah, caranya teman-teman, cara yang basic aja cuy ya, cara menghapus dan juga gua menambahkan bangunannya cuy. Nah, yang pertama kalian pencet aja ini teman-teman, kayak tukul ini cuy. Nah, di sini. Nah, di sini kalian tuh bisa jalan, kalian arahkan aja ini kekerannya ini ke bangunan ini, teman-teman. Ini bangunannya bisa kalian hapus. Caranya dengan ini, teman-teman. Nah, tanda kayak tanda kurang gitu, cuy ya. Itu untuk menghapus, teman-teman ya. Kalau kalian tadi kan udah menghapus terus kalian lupa tuh. Kenapa gua kepencet hapus? Nah, itu bisa kalian balikkan dengan cara pencet ini, cuy ya. Nah, jadi kalau kalian lupa hapusnya, misalnya kalian kehapus ini tadi ya, misalnya kalian kehapus yang ini cuy, gak sengaja kehapus ya kan, tak, terus mau kembalikannya tuh gimana bang? Nah, kembalikannya tuh tinggal kalian pencet ini aja cuy ya. Nah, ini mode yang third person namanya, atau tampilan dari orangnya cuy. Nah, kalau mau dari atas tuh bisa juga kalian pencet aja ini third person ini cuy. Nah, nanti kalian akan jadi free kamera cuy ya. Ini bisa kalian tinggikan. Nah, ini lebih enak lagi, kalian bisa lihat nih dari atas cara membangunnya cuy ya. Mulai dari nambahin objeknya, gedung dan struktur cuy ya. Misalnya kita struktur nih, kita bakal tambahin ini teman-teman. Nah, di sini ya. Kita bakal tambahin di sini. Misalnya, nah, itu bakal bangun di sana dia cuy. Nah, kalau mau balik lagi ke mana tadi gimana bang? Tinggal kalian pencet ini aja. Nah, free kamera lagi nih. Nah, nanti bakal kayak gini lagi. Nah, keren kan? Tuh, kita di sini ya. Nah, ini tadi rumah yang kita bangun cuy ya. Ini juga kalian bagi objek kayak kotak di sini bisa. Ini kayak Minecraft cuy ya. Nah, di sini bakal gua kasih kotak. Nah, bisa dikasih kotak sini cuy. Ini ya, nah, bangunan ini cuy. Nah, ini kayak Minecraft cuy ya. Nah, ini ada kotaknya, kita bisa kasih juga di sini. Enggak bisa anjir, tidak dapat letakkan di sini. Oke. Begitu cuy ya. Ini yang per personnya cuy. Per orangan. Ini agak payah ya untuk menyamakan bangunannya. Kalau kalian mode ini tuh bakal mudah cuy. Nah, kalau kalian ingin menghapus apa namanya, menghapus semuanya itu, kalian bisa pencet tong sampah ini cuy ya. Nggak bakal gua hapus ya, karena udah agak sedikit melelahkan juga ya membangunnya cuy. Nah, kurang lebih begitu ya. Ini juga bisa kalian save teman-teman ya. Ini
pencet yang memori ini cuy. Nah, tersimpan ke dalam pon cuy. Nanti kalau kalian masuk lagi ke sini tuh bakal lagi sendiri cuy. Kayak gua ini cuy ya. Waduh, keren banget ya kan. Kita bisa bangun cuy. Ini rumah yang di sini tuh bakal gua samain sama yang di sana cuy ya. Nah. Jadi kalau kalian respon di sini, kalian bisa ke sini terus bisa naik juga ke rumah ini cuy atau ke sini aja ya. Buat mantap musuh di depan cuy. Ini gua kasih pohon di sini supaya musuhnya tuh gak gampang kelihatan gitu cuy. Bakal gua tambahin satu lagi ya pohonnya. Gak kalian tuh pas keluar gak langsung ketemu musuh cuy. Terhalang sama pohon-pohon sakura ini. Pohon sakura kan ini. Ya kita kasih 4 aja lah. Tanggung temennya. Nanti kalau pas keluar di sini tuh bakal nggak kelihatan cuy. Nah, misalnya kita respon di sini cuy, kita respon di sini. Nah, terus kita keluar dari sini tuh langsung nggak, nah, langsung musuhnya tuh terhalang sama pohon itu cuy. Jadi kalian bisa maju ke sini. Nah, bisa sembunyi sembunyi di pohon ini cuy. Bentar gua bakal kasih dulu bangunan di sini ya. Paksain dulu cuy. Bentar. Di sini bakal gua kasih gedung ya. Di sini nih ya, di sini gedung ini. Bentar ini ya, ini aja cuy. Maka kita kasih yang namanya ini ya. Nah ini kita kasih, ini bisa kalian putar ya. Nah di sini ini buat itu ya. Nah lumayan ini cuy. Ini juga kita kasih satu, sini kita kasih satu. Ini ada limitnya teman-temannya, terbatas cuy ini. Yang kotak-kotak ini enggak, yang kotak-kotak ini tuh cuma 1000 ya maknya ya. Oke, udah kita kasih pagar bisa juga. Ya terserah kalian lah ya mau kasihnya apa. Ini bangunan yang di ini ya. Rumahnya, gedungnya cuma ini doang ya. Oke. Ini, nah kita kasih, jangan cuy ya, terlalu besar ini anjir. Apaan ini cuy, terlalu besar. Kita kasih ini juga terlalu besar dekorasinya. Nah kita bisa kasih bunga ini juga teman-teman ya. Nah kita kasih satu di sana. Gedung kita kasih ini. Nah, di sini itu terserah kita temennya. Enak loh fitur ini. Gue syukur banget gue ada fitur ini di Free Fire temen-temen. Nah. Oke, kalau udah selesai misalnya kalian mengedit map kalian sendiri temen-temen. Nah, kalian keluar lagi gini, bisa kalian cek-cek. Nah. Ini udah jadi temen-temennya setengah, Ci. Nah beginilah kira-kira teman-teman, kira-kira. Nah kalau udah kalian bisa keluar juga sambil langsung save juga teman-teman. Kalau kalian keluar apakah ingin nge-save katanya. Nah kalian simpan aja ya, nanti otomatis ya. Nah segitu saja tutorialnya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Gue Ferdi Irahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Dadah.